Ciamis, Rabu 3 Januari 2023. Dikabarkan dari lapangan sepak bola Bang Bayang, Cipaku, Kabupaten Ciamis. Ganjarkeun Jabar sukses gelar acara Senam Sehat dan Jual Sembako Murah. Selain dihadiri lebih dari 1.000 masyarakat pecinta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, hadir juga caleg DPRD Kabupaten Kota, caleg DPRD Provinsi, caleg DPR RI dari PDI Perjuangan. Juga hadir calon DPD Jawa Barat dan juga hadir dari pusat Ferry Wibowo, tim Ganjar Mahfud Ganjarkeun Jabar. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Senam Sehat. Diiringi hiburan, penjualan sembako seharga Rp2.000 dibuka. Antusias masyarakat berbondong-bondong menyerbu tim penjualan. Antri sembako murah tebus Rp2.000 ya, untuk 1 liter minyak ya, membantu meringankan sedikit beban ibu-ibu kayak saya gitu untuk menggoreng. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih dari Pak Ferry. TPN berkunjung ke Ciamis untuk Ganjar Pranowo menang. Terima kasih Ganjar Pak Ferry. Pranowo. Sukses selalu. Ganjar menang. Acara Ganjarkeun Jabar sukses digelar. Kita simak wawancara eksklusif Dian Nur Aini, Ketua DPC Sahabat Ganjar atau SAGA Kabupaten Ciamis. Dari hati yang paling dalam bahwa kita tanggal 14 Februari akan memilih yang keras, saya kasih hadiah. Akan memilih. Alhamdulillah ya, giat berjalan dengan lancar, aman dan sukseslah segini ya. Kita peserta 1.000 peserta. Ya caleg yang datang ada dari DPR RI, provinsi, yang daerah apalagi semua datang, yang bukan dari dapil juga datang karena ingin menyaksikan bahwa kita sedang menyosialisasikan calon presiden kita Ganjar Pranowo Mahfud MD gitu ya. Harapan ke depan ya Indonesia semoga lebih maju dan lebih baik gitu. Mungkin itu saja untuk mengadakan giat ini, kami di sini ingin mengantongi suara buat Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu saja mungkin dari saya sebagai Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Ciamis. Bu Ketua, terima kasih banyak, terutama saya mengucapkan terima kasih kepada anggota dan pasukannya Sahabat Ganjar Pranowo Kabupaten Ciamis yang sudah membantu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk saya. Ya. Teteh, Bu Ketua, teteh ya. Saya. Iya. Atur nuhun. Ini calon DPD RI hadir juga. Saya berharap semoga warga yang barusan ada kegiatan mendukung juga buat Bapak Mulyadi Elhan Jakaria untuk DPD RI nomor 43. Semoga sukses selalu ya Pak Elhan. Harus.